Ade lo kan sok-sokan weru komo sampe nebak-nebak ramal-ramal. Kahana iku mancing wong sing dilaknat ning Allah. Komo sampe ramal-ramal coba disir tangane delem. Waduh garis tangane eme nyambung sriki. Iki ciri-ciri lah pengen senang kudu akeh duit iki. Bocah kene ndelok. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi madamatil ayyam amma ba'du. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qa'ilin a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim summa awhayna ilayka anittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam birru auladakum tabarrakum abna'ukum birru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Al-Hadis Sadaqallahul Azim wa Sadaqar Rasuluhul Habibul Karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadrotil Mukarramin, para kiai, para kesepuhan, alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus guru kita bersama sahibil fadilah Bapak Kiai Haji Junaid beserta rombongan kang saking jati, manawi beliau senantiasa mendapatkan rahmah dan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Tak ketinggalan yang sangat saya muliakan, aparatur pemerintah beserta jajaran, juga yang sangat saya muliakan, sahabat-sahabat banser, tak lupa pula sahibil hajat Bapak Asiman dalam rangka wali matil khitan alias bahasa rikine susunatan, manawi hajate Allah berikan keberkahan. Qori yang telah membacakan ayat-ayat Al-Quran, juga pembawa acara, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sing berbahagia. Dalam kesempatan malam yang penuh barokah, malam yang penuh hikmah, malam yang penuh anugerah, kita bisa duduk bersama dalam rangka pengajian. Lamun masa tahun 2000 disebutnya tausiah, bengen mepidato, geser ceramah, kori gesaiki-siki jeluge, bengen mepagih. Istilahnya berbeda-beda, tetapi tujuannya sama. Napik mali si pengniki hampura kondisi gula sebenarnya kira fatifit, karena memang
bekan beres di infus. Tapi begitu mariki adalah sing wadon-wadon ayu-ayu makanan iki mendadak waras. Cuman arus bawah sing waras. Tetapi ini merupakan sebuah rasa syukur sing wajib kula panjatkan. Senajan iki pengajiane pengajian mukjizat, gelem ngaji lamun ana sing lagi hajat. Laka sing hajat celuki alot biasa. Iku ning daerah kula hari ini ngeriki makaya dorpati beda aduh. Iki dodok kewetibe dimarai ustade. Usaki kepaksan. Karena memang iman-iman ulama tergolong masih kudu dipaksakan. Apa nganggu kekudung usaki doyan itu? Usaki maksa kakenahan beringsang. Apa sih nganggu sarung saking jadi kebiasaan anak-anak? Makanya kula-kula ini mohon maaf ning Pak Asiman sekeluarga. Si pengiki mungkin kula setitik. Entah orang bapak pegawaiannya bocah meribut. Asal aja bapaknya bisa ngeribut. Jadi artinya kelebon kula-kula dodok ning kenek ini tujuannya ngaji. Sapa uang sing dodok ngaji sejam iku ganjarane sami sereng 60 tahun ibadah. Sapa uang sing dodok ngaji sejam iku pada ganjarane kaya seperti tahajud 100 rakaat. Kula yakin sing dodok-dodok iki senajan amine kenceng keturu pernah 100 rakaat. Omo satu serkaat tunggu teraweh genganya pengen 11. Artinya kelepur ikilah kenikmatan. Maka elok sering enten si ngomong meketen wi ngaji mekuduning masjid jere sapa. Wi ngaji mekuduning majlis jere sapa. Ngaji mekuduning gening pondok jere sapa. Ningen dibayar tempate kapan bayar waktune. Sing penting sing diomong agama iku arane ngaji. Sing kiaji marek ngarti torat. Sing penting dodok rongokaken peragak balik. Senek kebagian selesai. Karena ngaji or wajib pinter nom. Sing nom mondok or wajib pinter. Sing nom belajar ngaji or wajib paham. Sing wajib begelati ilmu deh. Urusan paham karo cerdas tergantung hidayah si Allah. Ana wong mondok 20 tahun jundel bae. Ana sing mondok 3 tahun pinter, sing lebih akeh ora mondok bodoh akeh. Dadi si pengiki lamun nyakin tambah ilmu, nyakin tawadhu. Makane kiai bengen lorokan kasar-kasar alus. Lamun ada kiai kenceng, kasar, cemet-cemet, kafir, bid'ahku. Iku rombongan kiai karbitan. Mari kiai pengen membuatkan kaya sipong ini. Gurunya kuduk, kalau ini marah rada ini. Ini marah, lepang kuduk, kalau ini gedang. Dia ngepewan dus kita. Dia kuduk, kalau ini gelap-gelip, lampu. Kayak bocah ulang tahun. Tapi kena tujuan gona bagus, gona indah ngaji. Enak. Ada teh sunatan, si dodok dewekan di panggung kita berarti sini sunatan. Itu salah kaprah teh itu. Terus ngaji mengkari ya, ini mengobrol biang. Bulannya bari alon-alon, bekan waras sebenarnya ini. Tapi hitung-hitung itu kalau surur, ini sahibul hajat, sering wong kampung napakah? Kampung? Gila. Serem temen alam kampung Batak. Esa kalau terapi wong kene gitu ya. Terapi wong Batak peperangan serutuk tiap bulan. Bapak ibu hadirin jamaah sing kula muliakan. Layak pantes kula kabeh kudu syukur ning Allah.
bersyukur didadosaken manusia. Sebab Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yakni teman-teman wis ngedadekaken kita ing manusia fi ahsani taqwim ing dalem kang luwih bagus-baguse kedadian. Dadi manusia kudu syukur nom teh kang digoni apa-apa manusia mepantes. Digoni kodok, prigel, digoni peci, gagah. Belum pernah anda wedus digoni kemudu. Kecuali di sebelah korban. Di daerah kulung iya buti wedaki segala macam. Sampai di badak ya. Iku jerek wong rikune mangaji hampura adat ular rikima. Unak nyembelih korban. Buat musim dikudumi, diwedaki, disoreni, dikacani. Bari ngomong, ayu buatan. Sing jawab pada ayu, sing jawab gue waras sih. Gue wedus di ayu. Ah, oke lah, itu ada. Sing penting orang geser saking akidah. Kulanya ingat si jibahan saking yang sepuh. Pengen, itu pengen dari yang lambat. Mungkin pada uning yang penceramah sing kilasan. Arane Kiai Haji Thohir almarhum naik padang kuburane. Beliau wafat ninggal dunia waktu kuwen. Begitu beres nyolati kulane, mantuk jalan ana sing ngeluk Kiai sepuh. Beliau sedikit almarhum malih arane Kiai Haji Abdul Latif ninggal dalam usia 85 tahun. Nyeluk kula, wah mampir nggih. Meten apa yai arep takon hukum wi boten bangkit kula ngomong cilik masih nom pengalaman yang dereng kata yai be iku mah wi atuh musyawarah ilmu ora dicekeli wong siji kadang-kadang sing nom pinter sing tua bodoh kadang-kadang sing tua pinter sing nom bodoh rata-ratane ya nom tua pada bodoh nih. Terus pripun yai premen hukume mik. Hukumnya haram, tak halal speker kuje. Kulanya melengkuk berjawab. Jere kula terserah yai. Jere yai halal, milu halal. Jere yai haram, milu haram. Arane ke dudu musawarah. Jere kula tak jawab tergantung penggunaan. Karena nikmat ini alat. Namun alat itu digunakan guna maksiat, maka jadi maksiat. Lamun alat digunakan guna hal bagus, maka jadi nekakan manfaat. Boten bedane handphone. Wong wadon nom-nom pada nyekel handphone. Tergantung manfaatnya. Lamun guna selingkuh, dosa. Pacare arane Yanti, tulis Yanto. Dari kiai ini baru pengalaman pribadi, bos. Jadi aja lo kan menghukumi sesuatu buru-buru. Apa maksud gula? Ketika gula dodok pengajian, senajan duduk di masjid, senajan dodok ngaji ini wong hajat, tapi isinya agama sing diomong, iku arane judulnya pengajian. Berarti ini mancingin pengajian lepohan. Pengajian bari dodok, arsi bari selonjor, arsi berarti tiang bari ngelendeh. Iku macam-macam. Bari ngomong orang jadi soal. Si penting kuping dipasang, paham orang tergantung hidayah si Allah. Wong wenten wong kumang si ngajine sedela tapi pinter. Tapi kadang-kadang orang sekabeh uang. Ana si ngajine puluhan tahun orang pinter-pinter. Tapi anak uang kumodok orang ngaji-ngaji tapi pinter. Nanti buktine Anasios muridnya Syekh Nawawi tenara. Sinten arane Buyut Beji. Musing unik di daerah Terumbu. Aran aslinya Abdul Fattah. Celukanane Buyut Beji. Iku ngodoknya 40 tahun tak kurang ngaji. Ngobor ngopeni sendal tiang. Asal kiai metu dipasang, kiai mancing dipasang. Ngobrak balik sendal tiap. Orlok ngaji. Tok pokoknya niku doang. Sehingga wis 40 tahun jarek gurune wis balik sering ngurung ngaji. Lah jarek ki beji ngurung apa kula niki?
muruk sendal ulak wali. Wis ora pokon regawan sorban ki, begitu sampai di kampunge, ternyata Allah buka hidayah, Fatul Mu'min lancar lemen doaku. Maksude kecerdasan akal manusia cuma 20%, tapi ridho guru 80%. Senajan pinter, guru ora ridho mal berkah. Ake wong pinter ora dadi kiai, tapi ana wong sing rada pinter dadi kiai. Jadi manfaat ilmu itu juga gara-gara tawangan kita. Ake manfaat ilmu itu gara-gara oleh doa si guru. Makanya bang murid saya ini kalau murid pengen batu-batuan, murid pengen mana guru pegawai ku marah, pengen diperintah. Murid siki mana kiai pegawai ku hilang, bukan diperintah. Ya wong desa kula murid kula iki metu ke menurut-nurut turu kabeh. Nah udu billah ya. Nah balik ning urusan pokok. Lemen kula kudu syukur ning Allah sebagai manusia diisui kelebihan ning Allah wonten akal. Akal iki wonan nimbang hal sing bagus lan sing boten bagus. Nyakin duhur ilmu nih wong iku nyangkin tawadu, nyangkin akas berarti biasanya ilmune kosong lan tanggung. Wong tanggung ilmune orang kadung, elokan overacting, overdosis. Delengan kiai-kiai sedio, wuih, lapi dia bejibar-bejibur. Gimana? Segala macam pernak-pernik digong sorbannya ke 14 dirangkep. Senjata ketiga awak orang-orang DNS bisa. Dan ini kiai-kiai begini kulit kiri kulit 80 peranakakan, 90 peranakakan. Ya biasa nih. Paling ganteng gojas, peci ireng, sorban, kukungin. Sini mah macam-macam. Masih umur masih bocah, Allah karim. Penampilannya kayak ulama gede. Kadang-kadang perlu deket, enak pengen mutah. Dalam arti nak pengen butaku sing rumasa sih kados kula si poniki ke rumasa karena kula mah ceramah lokal. Lamun sing ceramah sing elok anjing TV bubulak balik artis kok pasti sing hadir mal muat iki. Dibukani di lapangan pasti kabeh pengen urung dicoba sing ceramah. Urung penceramah iki yang bubulak balik anjing kulkas. Jadi adem, anep, ya sing haji ke modelnya yang makanan ini. Setelah senang-senang, anep, alhamdulillah. Berarti sinyal kita ini kurang bu. Namun memang orang ngaji di kampung, sing ngaji wong lima doang. Sing rong puluh orang belum ngaji. Aja marah ning sing rong puluh sing orang ngaji. Marah ning badang dewek. Kita ini kurang parah ning ombok. Pengen anak udah mak-mak. Si jiwong marah ning bat dulure iku nanggoni assalamualaikum salam uti jelaki netek mbuh balik ke kapan mbak dodok bikin ikono judes lagi ketus trewet bawel gambreng comel mereka wadun padang lelaki ini pun ngising isok gimana beruruh lah balik ke kapan kita ngonpi ikono woy ketusin lu ya. Barang tapi laki-laki niku dureko ternyata nunggang macan luruh kayu kayu dokon ning arep macan gede gede dereke dodok ning gigir macan kaget dure ih hebat temen kang wis doane bae macan lagi dene nurut ning kula alhamdulillah wis sekian tahun bertahun-tahun dan aku paling dure iki. Assalamualaikum. Barang kependak rapi ni kan baru. Si rapi ni kan kapi bukan makalus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ika kurang mamang sing pundi. Ulama dulu lelaki teteh. Ini katuran tinggi. Niki wedangi halus sopan ayu. Laki ni sing pundi. Lagi lorong kalu ni ngaras di balik kerabu. Begitu balik sore sore. Ternyata orang nunggang macan. Akhirnya dipikul dewek. Akhirnya dulu lagi heran menakon. Hah, hari tahun buri kita merenek. Macan ditunggangi semua rogalak.
kayu ini pogok ini macan, kakang enteng enak, kok saiki kakang berubah, kayu ini kok dipikul dewek, anapa kang? Dere Batre jawab, gara-gara genti rapi. Hari mau rapi kita cerewet, kita sabar, kita sabar, ning. Budi ning rapi cerewet, Allah tak lukakan macan genurut. Gara-gara dirapi nurut, Allah tak lukakan macan orang nurut. Jadi masih mending dirapi cerewet. Ini model ini. Alhamdulillah. Jadi kape diangkat derajat di Allah. Tergantung nilai kesabaran. Hari kula-kula kan sejik ya. Namun nyontokan kene Kanjeng Nabi bekadun lah. Kita juga nyontok nih, mari ikuti perilaku Rasul sohari kadun. Mari kita ikuti dedak Rasul bihadok. Berlepel kita ngomong nyontok sing adun nih Kanjeng Nabi jauh. Nyontok nih guru-guru kita gejeru kesampean. Bebatan. Wenten guru-guru iku ya Allah tawadu ning rabi guru pernah nyeluk sirak. Nyeluk ya, nong ayu. Ning rabi nyeluk ya nong ayu, malus kebasan ning rabi. Telat di kagun menyuguhkan kopi, orang marah. Guru kula, nong jika ikan kopi sih. Ngekang kagul ya, ngekitin bukan nong ikut ilman. Wisa abri derek Allah kari. Durung bisa kita. Nong kayak kopi nong kagol sih enggak tiba-tiba kesrek biasanya kan gula-gula makan emosi jadi gula-gula ini ternyata akibat ini ilmu nih ini akhlaki gak aduh kalau kalau Kanjeng Nabi maju gula perbandingan orang layak gula-gula juga ada perbandingan kalau Kanjeng Nabi aduh mari kita ikuti Quran dan hadis di ujung level. Kita meniru ulama gak ada orang bakal model kita langsung di Quran hadis mah turun anak ilmu nih kayak gula begini yang ke disubuhi tisung ya tisung ada dipikiri kremen dicabut muncul manik tarik manik muncul ada dipikiri gawe ini nyitake kremen pabriknya dengan di singarang sapa singagamrenya sapa orang kecandak otak. Wis kita pokoknya bisa cekel, bisa goreng usap, selesai. Kita pokoknya manik aja sok-sokan kayak bocah sini. Mondok orang arti dunia, bisa orang kawang alpi yang orang. Didi orang hatam-hatam macet, belak gak hukumi. Sampai nyala-nyalakan kiai, jadi kiai ke manusia, ada salahnya. Kiai juga manusia, tapi kiai gak manusia. Hari kiai ini curik masyarakat, ini pingsan kafe. Lecek kiai kegoyan sekul, layak kerikil ketelak, tolong. Lecek kiai kegeman wadon, artinya kiai waras. Mungkin kiai kegeman lanak, kumus dua. Jadi aja lo kan banding, mohon maaf, no. Wong ana ilmu nih, kalau silaka ilmu nih, tolong saja. Wujudnya boleh sama. Jasmaninya boleh sama. Rambutnya boleh sama hitam. Makannya boleh sama nasi, tetapi mindset pola pikirnya orang yang berilmu dan yang tidak ilmu pasti berbeda. Nah, orang arti mindset apa sih? Kayak orang yang gantung-gantungan. Apa maksudnya pola pikirnya beda? Obrolannya juga berbeda. Wong ana ilmu nih, kalau kasih ilmu nih sejen. Coba celukan. Wong sing lakai ilmu nih berbicara tentang alam semesta. Mau nyambung. Jadi Ustaz jejelukan ni ngomong biasa. Mak mana ke mak? Kenapa Ustaz? Allah hebat ya. Gawe alam dunia serba indah. Bengi peteng sejuk tapi terang karena ada cahaya bulan. Tapi siang terang benderang tapi ana serengenge. Serengenge awan. Bengi bulan. Allah hebat ngatur alam semesta. Si bodoh ku jawab. Ustaz, si mukonik jadi pikiri. Si pasti udah sarang tiga ketukune. Kok beda otak, kok beda ilmu. Sebarang bungin ke bulan kebengi. Sengenya ku awan, ada ke bulan awan. Lalu waktu datang pulang. Kok jadi wong bodoh, kok dobrodang. Dati nyambung. Orang bakal nyamuk, makanya pala kumari jahilan hatta tan abak ningul hatta.
aja percuri ni uang bodoh, pegel katena. Tutuakan dalil orang nyambung diterangkan ngejengkelakan peragati terus ngasa golok digorok semua. Iku ajaran kula guru mula zaman bengen. Wei je mulut iku je bid'ah. Waru-waru bid'ah apa? Apa lampu itu tu bid'ah? Kipas angin ku bid'ah, mikir bid'ah, kekuduk si rebani ku bid'ah, baju etika ku bid'ah. Iya kan? Makanya aja ujung-ujung ngehukumi dikit. Wis kita-kita wong cilik mah takdim melonik para alim ulama. Sedang kiai-kiai padu wafat. Oh kari pinginnya ulama wenten sing wafat ya hafid Quran laki rabi sing ninggal laki ini belum pernah hati bisa nih waringin kurung. Oh kari namun bisa protes mengusul ya Allah sing mati kaji kiai ya Allah sing nakal-nakal kok ya sedang rongeu gerido rasanya buat sing gawe larang beras salah tur gelem ngajur gelem bebuado beake naudzubillah ibn wong lagi mikir itu ngomong apa terus udah serasanya iki. Nah tetapi balik di urusan pokok iki menenai wali matul fitan ngomongaken sunatan lanang wadon hukume wajib. Lanang wadon hukume wajib disun sunat. Ari wong lanang ana cirine, wong wadon ana cirine. Bu. Wadon iku sing timbil pucuke doang semen. Lamun diketok kira-kira ketapang, biasane wadon ku etrek. Asline colek jijik wong. Tapi lo dicekle megegeg bekan itu bawang gedang, itu semen berat. Jajaran itu sebatur ya mencekel gini kok ngamuk gak kedawan gitu. Nah balik di urusan kemudian kremen lo anak ilmu nih kalau lah kasih ilmu nih iku beda dari cara berpikir karena lo anak ilmu nih mikiri sesuatu sampai dengan mencapai sebuah yakin iku wong anak ilmu nih. Tapi orang kaya ilmu ini masih bodoh kono. Wong anak ilmu ini selalu berpikir, oh alam dunia anak muda namun itu kersanik Allah mal makmur alam dunia. Oh si anu kan masih enom tapi uripe suwe akeh duite. Pantes takoh doyan tahajud doyan Tuhan doyan ngaji ne rajin. Oh si anu kan tua-tua uripe kaya tekan tua anak gelak si open-open aja. Wong bungene dek goro pening anak bareng bapak anak meninggalaken. Oh si anu kan wakon hebat teman selalu berpikir iku wong pinter anak ilmu nih. Tapi wong lakai ilmu ini masih bodoh kono. Eh si anu kan anu aja beli biasa nih wong kono. Jadi si anu kan beli wong kono dah. Di mata kula kula bisa jawab apa-apa ya kan. Pegawaian ini bocah mah ada bayu wong pun ya. Calon wong ibu nih kula paling senang bocah dodok ribut enak. Indah kula nih. Dari kremen mereka akan terekam di otaknya 10 tahun yang akan datang bahwa muncul memori kita pengen lagi cilik anak ceramah oleh 20 tahun pengen anak akan ceramah jadi endah baik sebenarnya ngajak bokep bisa ditukar bokep bisa ribut juga bahaya ya awas makian yang rakyat juga gabak bahwa doniku masya Allah hidup ini hampa tanpa wanita. Hormati mereka, muliakan mereka, cintai mereka, sayangi mereka. Gue mau kado nih lagi nih tengik. Dia lu hamu-hamu berkumpul. Nah, gula-gula kabeh ini alam dunia. Awalin yang alam roh, kodong yang sunatan. Manusia, makhluk-makhluk sing sejen disimpan rohon yang sios tempat. La ya'lamu mahallahu illallah la kasimuru tempat roh kecuali Allah sebelum dimasukkan di rahim wong wadon. Nah lamun ana wong badak ngaku ne weruh alam gaib iku wajib aja percaya kuwi gitu langsung ngobrol di karo wong gaib iku bohong. Rekayasa pengen di alam dua dapur kesohor jeroanannya mah pendusta.
kasih urung alam gaib mah. Kamu langsung bisa ngobrol kan pura-pura kesurupan kan. Wis iku wong edan kurang setan mandra dokan. Larang gering di marek ini tukang buddha badek. Sapu wong si marek ini tukang buddha badek. Aran apa indah sana 40 tahun Allah hancurkan amal ibadah. Hilang motor aja marek ini dukun fitnah doang. Hilang duit aja marek ini si tukang ramal. Kone syukudon. Mang jekulut di motor hilang si nyolong siapa? Wah wong pantas. Tetapi itu nyolong mau marak dikit maksud gue repot jalan dewek iku ake sih percaya kok muntah mati ngelor ngidul mulon etan peragati gue udah ngamplopin di dukun gue udah cukup motor baru mulih sudahlah yang hilang-hilang saja jangan kita pusingkan berarti Allah dulu ngegeng-gengin kita ngejaruk duit jaluk gendis yang ngejaruk sakin kuun isok tetuku mobil kan pokoknya manusia Islam mah. Iku tidak hilang bebek di dalam mulai terlalu dinda. Salah torak. Itu orang kata ini bang kata iku. Hati pusing-pusing bebek mati senyum. Bermen ngekek pun bebek mati. Gila enak. Bila udah sedih, besok ketuk wadus. Seminggu ketuk wadus, wadus mati marik. Aja sedih. Mesem. Gak jadi mesennya ambas seriku. Alhamdulillah, wadus mati mana pusing ini. Kecepun yang rawat kok. Laju orang nangis itu kremen. Ya Allah, bagaimana dia lebih sakit pun. Katuku kebo. Kebo kelelet mati pisang. Ada sedih orang dia iman sama orang yang punya Allah kok. Yang kasih beli Allah, yang ngambil Allah. Selesai orang dia iman. Rami mati. Mesen lah. Dari mesen sedih Rami mati. Kok boleh nonggo-nonggo nih. Cerewet ini gunung juga sedih gunung barang mati baru udah seplong di dada di bulan angetan ya. Jadi nabi bukan berpikir nabi sih Allah ada elok kan sok-sokan weruh kamu sampai nebak-nebak ramal-ramal kahana iku majik wong si bilang nanti Allah kamu sampai ramal-ramal coba disini tangannya dalam waduh garis tangannya emen nyambung sih. Iki ciri-ciri lah pengen senang kudu akeh duit deh. Bocah cilik gak bisa. Ibu aja percaya bu ya. Laren das anak ning dokter sesuai jaluk berobat. Laren das jaluk ning kiai banyak apa nyuadep sesuai karo sarengan. Laren das anak ning dukun kok ada salah omong. Lemen jaluk laren das iku. Bi, lemen jaluk sirkan gara-gara moyo sembarangan. Hari kau tuh kau yang das juri gitu. Oh ya jadi berima, lah ke WC untuk mairane. Juri lagi mau lumah duyui. Jadi kita mau tolong lebih juri ke. Karena orang kau yang nyinyi. Awas ya. Lagi sini kejar ke wong-wong santri. Saya kiki dicekoki, koron-koron. Gue pengen cepat sugi, pengen cepat mampu. Ambisi pengen ke gaya wondok. Akhirnya geser di bisnis. Awas. Apa ada yang sih pasti-pasti ke wong koron ke bisnisnya nyalati. Rio, jadi laku si guru panggungan roh kecuali om. Laku anak uang sing aku bisa ngobrol ke ruang halus. Haji Gunawan bisa ngobrol ke roh ruang halus. Mungkin umat ini di tembok biasa. Tak gawe ini sakit emas. Sebab uang halus kok cinta kereta dibutuh emas di lautan sampai lagi dia niko bekas perahu dia satu dia kedua akeh kapal ngangkut puluhan ton emas dibutuh gak berani. Ternyata sekabehku bohong. Aja percaya santri akidah cekel. Sing nomor kedua, alam kedua alam rahim weteng wong wadon. Arwah iku abi cekel-cekel weteng sering weteng pahale. Sakane ora kedelem kayane. Insya. Kemudian arwah iki dipancingake ning siji wadon, kawin nikah weteng. Roki mancing biasane patang bulan wis mulai oba-oba. Iku dicukut roh kuning malaikat perintah Allah mancing akan wong wadon maka ada heran bersuku-suku berbangsa-bangsa beda bahasa beda budaya beda tradisi beda adat istiadat beda kultur kenapa tergantung di mana dia dilahirkan. Namun si meteng wong India
ruh dijukut manjing badon India ngelahirakan bareng gede bisa joget bisa nyanyi wajah India meteran di sini joget dan nyanyi. Kemudian dalam sifat tawa Arab pemari-pemari tapi kalau bisa kepengin kemudian berapa tahun kemudian 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 ya. Jadi kalau gula sedanten si nomor kapi kali alam rahim ya. Di alam rahim ini tergantung dua mesin petengi. Namun si petengi kuok Arab perlu dicukut manjing weteng wong Arab lahir lahirnya gede-gede duhur-duhur putih-putih bangir-bangir sekampe gede wong Arab kalau baru kia ini kita nih mungkin nih karena bertahun-tahun batu korok Arab sejen ukuran nih kan XXXXL namun si weteng wong Inggris matune bisa ngomong bahasa Inggris. Maka ini bocah Inggris mau cari-cari gelancar. Helek, mau banyak. Ketua Togur bisa bahasa Inggris. Namun si Mateng Wong Sunda, bagian Garut, Tasikmalaya, Bandung, iku Sundane halus. Nyelok sendal, nunduk sendal, adanya hilang, senal. Ngomongnya baru kon, gue baru, mereka mana? Mereka lalu, kita senal saha. Tak perlu ngomong ikilah berakhir ya wong pandekang sudah nih kasar di mana dia dasar orang penes cabut dia baik di kono itu tergantung lokasi situasi namun sing meter wong ada romaji di wong meteng badak lahir ya modelnya makanan ini alhamdulillah jadi ajalakan heran tergantung. Jadi enggak bisa diseragamkan harus sama semua tidak bisa. Perbedaan itu sunnatillah. Hukum alam sabot beda. Lembu aku pada kawe wong Afrika ngireng-ngireng. Ada sahabat raja Nabi Bilal saking Habsa Ethiopia. Kulitnya hitam tapi paling dekat dengan Rasul. Tidak setiap yang hitam itu buruk. Baru setiap si kuning kok emas ada si kuning tapi itu emas. Mesti paham itu ya kan. Jadi orang bisa ngerti kuning kok nampilan. Apa sih ngelur sarung di KB yang bener? Durung tentu. Apa sih gue jilbab kuadun soleh AKB? Durung tentu. Ada sih gue main-main akan gue cara anak. Gen terima ada. Ada lah. Enggak pernah muda. Jadi ini kunci GKB manusia tergantung lahir yang bunyi itu alam rahim. Nah pembentukan karakter manusia 80% ketika waktu hamil. Jadi sakit faktor makanan. Makanya pemanganan tolong mamang santri ya. Mamang santri ku tolong sing halal-halal lah. Termasuk nih pondok, ragam-ragam nih pondok makanya ada baju di pondok. Makanya nih pondok mau ada pengalaman khusus. Nih pondok memandiri, ragam-ragam, kekeluargaan, saling bantu. Nih pondok mau aja pelit, wong duwe kegesek pandang, toko nih lemari kelambi. Kekoclok gitu pokoknya. Kelambi nih udah gesek abe tuman. Pondok beragam-ragam. Punyaku adalah punyamu, punyamu adalah punyaku juga. Bareng-bareng nih pondok artinya kebersamaan sih mata lagi gembar-gembor. Premencara pesantren salafiyah kudu maju maning hidup berkembang nih tanah Nusantara khususnya nih provinsi Banten karena Banten terkenal karo ulama salafiyah. Awas lo nih pondok ragam-ragam patiman segelas sedang orang tua aja diajak pak ibu si orang tua bibi teman-teman mulai kiriman jadi lakap terus bibi lumpahin rakup yuk aja isi aja sini sih makan rakup kok si formatum gue makan yakin pecah kelapan dia puluk bak objek rumah seorang memodang makanya memodok salafiyah mah ilati ke pase-pase sebabnya ilati kena sepul panas jadi lepas jeruk kebot pase susot pase. Kalau bocah selokan gelemangan, mangan dijamin dia. Waduh, tinggal pakai.
belajar tinggal belajar, makan tinggal makan, mohon maaf, lulus sampai rumah jadi anak manja tidak mandiri. Taruhan kalau nggak percaya. Ya pondok rombeng, pondok salafia kan buatan patungan. Kadang-kadang ragu-ragu, minum, lutan patungan berarti mana? Bukan pucuk gedang, bukan lelek mangane, tumpuk dari si bumbu negor serakah rombongan. Mending pondok itu tomat, cabe, yang wis selesai. Anak kok terasi sempet mah? Tumpuk dari beras, beras dari siji. Ibu nana mesti ngelakat ibu. Tengah mangan kita batur papat menguntuk emosi kita tapi untuk kan dibuatkan sebuah motor goreng dibodohkan kita orang ragat mangan galen mangan batur si cincin mangan jodoh saru disiksa kali ngisi kebulak gendas orang mau sebuah boleh serta tak berdiri untuk tetap berisi baju kapal ini semalam aku kita kan ibu sikirnya dari kiai batur kita nyeraman di sini tempat jadi sambung dan kita rasa tempat gue jadi batur mondok ini gue tersak terisi gue aja menawar aku dan dia mau dari kiai dari kiai dari mondok mohon maaf nih mondok salapnya belah ke batas tahun. Ini gua ada pesantren salafiyah lah ke batas arep tua dan jundel mengaji baik. Kalau cuma umurnya dewasa tapi cilik bisa senarti dulunya. Si dewasa dekat anak kudu nurut ini sing cilik bisa senarti dulunya. Gak bisa kalau cilik lembaga pendidikan sing saya seorang 3 tahun 6 tahun selesai. Oh gak bisa belum tentu menguasai semuanya. Walaupun pendidikannya juga berbeda. Ini pesantren salafiyah durung bisa balik manik hatam balik manik hatam balik manik hatam manik baru bergeser kitab saja. Ya ujian sekolah, ya kita lagi sekolah pada baik. Ujian di SMA, anak marah di biologi. Ujian semester, mata bidang, biologi. Apakah sebuku di soal akan orang? Sebuku cuma 5 soal. Dari sekian materi yang ada, bab yang ada, pasal yang ada, cuma 5 soal yang disoalkan. Apakah itu jaminan? Dia dapat nilai 10 dengan 5 soal, dia ahli biologi. Belum tentu, bos. Tapi ini kita bersedia dari bisa nanti ambil dunia, ambil hebat, makan binane dia bisa jamin bisa baca kitab. Berarti aja nganggep remeh di kompon kompon dong kemudian dia memakai jika kamu kerikel berapa kawin mau pulang ke bisa udah lemah sekali nyaplok lupa jika kamu berarti mula-mula ke alam kedua sehingga alam ketiga alam dunia. Alam dunia sih gini, lagi apa kegodannya, gue sok kondok aja terpengaruh situasi kondisi. Apalagi sekarang handphone merajalela. Bocah kondok itu, akeh kegodan dikian, arahnya setan gepek. Gula tak boleh bebasakan, cuma malam Jumat boleh bawa handphone, tapi malam Jumat boleh. Dan malam Jumat rame sampai subuh bocah. Mana sih gawe TikTok, mana sih lagi ngos, macam-macam lah. Silakan malam Jumat bebas. Kenapa? Karena memang kita butuh informasi, tetapi jangan sok tahu informasi. Kita ketes. Haji Munawar duwe kudu. Arep salah. Ngentut. Batal ora salah. Ora cerdas. Provokasi, jangan jawab sebelum perhatikan soal. Haji Munawar duwe wut arep sok ngen batal ora salah remen arep sok selagi uangku masih ngerokok haram dari imam. Kayaknya untuk merokok. Paham? Haji Munawar duwe pacar wadon tertarak siji sahur tarak. Ora sebab durung dadi ra. Iku wong santri cerdas menangkap situasi dan sesuatu jangan langsung disimpulkan tapi disaring dan dipikirkan.
kayak ini anak pertama corona metu anak ustad rada geblek tuman sih. Begitu corona virus merajalela ngomong derek ini media sosial virus corona rekayasa Cina, virus corona itu rekayasa politik, virus corona itu tidak ada yang sebenarnya, yang ada itu jual vaksin agar laku sehingga orang Indonesia tergantung pada Cina. Tak telepon orang betah berikut malam dan aku kan ajak ngomong kedua apa sih siraku ngomong sekesetika virus corona tidak ada sirani SMP dulu seorang orang setelah kedokteran di 90 tahun siraku kebuatan kan juga sekolah SMP metu sirani menduduk bagian virus itu tidak terperti keilmuan orang level jika bahas premen maksudnya kita wong jirik pemilu bisi ada berlagu-lagu deh orang bedanya nentok kaken tanggal 1 Ramadan kan ada orang macam cara wong pondok siji ngegua hisab hisab iku ngegua ilmu palak penghitungan posisi derajat kedudukan matahari di mana bulan musim apa kan enten si nomor kedua ru'yatul hilal menggunakan teleskop alatnya juga minimal paling murah 5 juta itu yang kecil yang besar bisa 70 juta kita wong badak sok ngatur tanggal segi Ramadan sehingga dijudule woi dia kuasa pelak kemarin rebok ngaji palak mama nge hormodok kita pikir duenya ya bos gue juga raca duit alat udah tanggal emang boten lagi nih sok-sokan iku lah yang udah perkiraan kita be orang udah di imam si mukonon kita wong cilik mandi gak wes nggak hisap orang bisa rukyatul hilal orang dua alate ngintil bening TV rokakan pengumuman besok puasa dimulai tanggal 1 Ramadan hari Rabu milu geser hari Kamis geser segini masih wajar ngintil oh puasa Ramadan gesernya setengah bulan oke kan terjadi berlagu-lagu deh dan wong bengen ini kiai kok percaya mang wong siki menganggap remeh enak kita mang wong bengen ini kiai kok apa-apa tukang takon ini kiai harus nyukur anak be dalam arah ini kiai padahal sini tengah kendele ini buat jubuh tapi dalam ini percaya penuh ini kiai harus mulai tandur takon ini kiai nyebar takon ini kiai arep ngawin wagon arep si aku takon iki ae pantes boten nyai dina aku kudune wong bengi selalu tukang takon iki ae siki ora tukang takon sing penting Sabtu Minggu karena bakal karyawan kabeh ora teka hei piye wae bengi tukang takon maning ya siki kok kare karo dukun maning kiai ku maning mumpun ada sekedar dinane kula di mangaji sing bagus tanggal pir di hajatan pengadilan iki jadi kamu haram tanggal selawe berarti malam pemis bagus ya insyaallah kabeh dinane bagus sing penting diisi karo kebagusan mulai hajat terbo esok udan sekarang bagi orang berantakan orang kacak wau orang bulan nih kemampuan kalau berdakwah memang hajat orang alam kayak sekarang itu tapi pun gosip ini mulai robah ya dengan titip ya ilmu agama simpan amalakan insya Allah aku bakal dinaik derajat mulia nih Allah subhanahu wa ta'ala terus ini alam dunia ake gegodan ake onen penyakit alam dunia terakhir si paling tajam jin setan gepeng handphone ini macam-macam ini kayaknya arah bahasa Inggrisnya smartphone telepon pintar kenapa disebut telepon pintar mula pengen lagi mau ke Mekah tahun 90-an art telepon itu lewat kabinet yang kita kena wartel menggoda receh halalah real kuprak ngirim surat itu sebulan dengan berat balik nyampe Siti mau ngobrol di Mekah dengan gules langsung ada video col ya kalah double L kan bahasa Inggris bahasa Munafik tulisan di sejen, baca di sejen I love you, kino peyo thank you, kanak peyo
sing mantep iki penyakit ini smartphone iki termasuk touch screen, layar sentuh. Digeser doang, masa depan tergantung ujung jarimu. Nekene bisa diatur jual beli wadon anak. Macam-macam wetan ini. Segala hal wetan pengen ur wadon India anak ini. Pencet doang www.india.com muncul baskom. Ini buktinya radio ada siji ning kene, kalkulator ana ning kene, kalender ana ning kene, buku catatan ana ning kene, pembukuan ana ning kene, TV ana ning kene, foto ana ning kene, termasuk rekaman video ana ning kene. Sekabeh kumpul dadi siji. Si mata bocah siki lebih pinter, wong tua si ketelimbang. Ana handphone mening meja, ora bisa mencet. Celukan bojone bocah mencet keriting. Iki alat tergantung penggunaan. Di drama sapa-sapa iki. Gula doang. Sampai jam berapa ya kira-kira? 12. Jam 12. Insyaallah. Benar-benar nganiaya. Nah kemudian Bapak Ibu sing sangat kula muliakan, klemen carane ikilah perang halus. Perang halus budaya bisa masuk setiap kamar umat Islam. Pakaian jenisnya apapun ada di sini. Bahasa muncul di sini. Game online bisa bikin orang lupa diri. Bocah-bocah terkesima dengan mainan game tanpa lupa makan, sehingga lupa belajar, lupa kedres, lupa ngawang gara-gara permainan game. Fokus mancing permainan tergila-gila. Orang-orang cari kesempatan, WiFi dipasang 1 jam 2000 menghancurkan generasi anak Islam masa yang akan datang. Sementara dia tidak sadar bahwa pekerjaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan 2000 per jam, hakikatnya menghancurkan masa depan agama kita sendiri. Negeri kita ditambah kemajuan produksi pabrik, anaknya pegawai, mantunya pegawai, ya anak cilik patah muda, ditinggal di ibu tua, anak pegawai atau ibu tua si bonus, nangis bayi, utang manting, disosoni mbok tuan usur metu bayi, dipaksa tak laku sepeda ukuran. Angguran mbok tuan tuku ning warung hasil fermentasi susu sapi. Apa yang dari sapi itu zat-zat segala macam hal masuk, betul jadi pertumbuhan yang bocah bagus, tapi karakternya pasti ada. Namun gede di kon ngaji, ngaji tong. Salat nong. Orang nyerutu ke bagus. Gimana? Makanya Islam ngajarakan wadon iku luzumul buyut warido bilebut, diam di rumah, makan terima apa adanya. Itu ciri asli wadon Islam. Ya dari nafkah, Bapak. Tugas laki-laki cari nafkah, perempuan diam. Gua pengen dandan rumah aja, perlogen laki nih. Gua pengen bagus aja, wis si agama wis ngatur keworo karakter wong wadon. Lalu bisa ngasih duit cewek, ngelunjak di laki. Ngejemput telak nih, nyacap nih perapatan. Dan sekarang, kali jemput di laki, bu. Jadi, apa ini wadon, orang aja jelek. Macet kan, lu gak berangkat sama wong wis berbalik, wong wis pada kembali kan. Waduh masa, rokok si kita, motor boleh kita ya. Pelang kita si kita ya. Bukan ada tukang si kita, udah utang. Jadi maaf aku tau ini. Lakinya belum mobil, lakin jika. Lanang PA. Terus. Wadonnya aja maka aja nafsu terima apa adanya, seperak sing tangan laki pun barokah. Kudu nek megawe silakan izin laki, tapi duitnya nek akan laki kabe. Apa nih diuruk ini ngelawan? Gaji 5 juta kakan laki, assalamualaikum kan gajian itu. Jadi kiai kemekonon aja maning duit nyawa rabi tergantung laki, terserah kakak ngature. Alhamdulillah. Siapa sebut
juta bae ya, kakang sing batang juta. Yo napa, Kang? Awin rangda sebelah. Ya dong ya. Nam. Bodok aja duwe tujuan ngingoni laki. Mondok duwe tujuan pengen ngingoni santri. Mondok tujuane ngaji pengen duwe santri. Aja sejen tujuan. Kegodane mekono na bajak e bocah pondok. Mondok telung bulan balik ilang megawe. Oh, wong mondok melangkah duwite tapi kehitung jumlah. Santri ku petugas paling sibuk di dunia ku santri. Wong-wong gajen ana tanggal e. Santri laku tanggal, laku waktu, laku jam. Jam roro gak bisa gajian. Roro bunyi, mau jalan poin susu, Pak. Mulai roro boleh, bukan gajian. Nah, kemudian balik ke alam dunia. Geser maning. Mengkoning alam barzah. Satu, kedua, ketiga, keempat, alam barzah, alam jeruk. Gagak, kasep, sementara. Mengkoning alam kubur, hancur sehancur-hancurnya. Makanya aja bangga karena kecantikan, aja bangga karena ketampanan. Itu semua bersifat sementara. Siki ayu, besok tabrakan bisa rusak wajah hilang ayu. Siki gagak, besok kebakaran bisa hilang gagak. Makanya titiknya dong yang santri, nanti lagi ini aja ayu. Oh ayu sementara. Nong doang jore, ini lagi rapi sih se jore jore. Jore mau roba roba ayu. Nong jore tua, awet arah. Wajah lestari. Tetapi si paling pokok itu dohiriyah. Si paling penting isi iman takwa di jeruk hati. Membuat alam kubur, di alam bangsa. Tinggal ditakoni amalnya masing-masing. Beruntunglah wong sing duwe anak ning dunyane gelem belajar agama. Wong koning alam barzah, alam akhirat termasuk golongan sing paling bahagia di hadapan Allah. Baru terakhir alam akhirat. Maka menawi kula-kula iki kabe anak putune dadi anak putu sing saleh lan salehah. Dan kula hadis pertama sing kula sampaikan ke dia apa aku kayak bagus ya serikabe nih bapak-bapak serikabe kabar roku abena hukum makanya kayak bagus nih serikabe sama anak-anak lanang serikabe lamun kita pengen dieman nih anak si gini kudu akeh eman nih wong tua namun mamang eman nih wong tua maka anak mamang gak open nih mamang sebagai wong tua namun mamang di anak nakal orang-orang kurusi berarti mamang pengen wong tua kenakan walaupun ning Islam laka hukum talak. Mungkin niku sing bangkit kula sampaikan karena kondisi kula yang sempat mijinakan wan harus segala doang yen mangke kula sing ceramah kalau terasa-rasa jepang seger tapi bukan jarai kunjungi sampai jam rolas bisa enggak penerusakan sejam maning ya, berapa tambahan waktu kalau kondisi ini buatan bangkit mijinakan bisa jadi pisah jadi kakak sisi baik sama roda tapi yang masing-masing gerati ya bisa kurang demikian kalau diputar paket panjang lebar kondisi singkut mengizinkan mengakhiri hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.